Desa apa Pak namanya ini Pak? Kemiren. Oh, Kemiren. Ini desa sukunya suku Osing. Oh, suku ini kampung aslinya. Asli. Iya, kampung aslinya. Jadi sukunya Banyuwangi suku Osing. Oh, mereka tinggal di sini semua. Iya. Tinggal di sini. Jadi asal usulnya di sini dan juga punya bahasa sendiri. Ya. Bahasa Osing. Tuh, kita menuju kampung apa, Dek? Osing. Desa Osing. Jangan. Turun ke bawah. Apa deh? Ayam es. Itu pegang rek biar kubut nih. Hati-hati loh kawan. Enggak. Hati-hati. Awas biar kulihat. Dah. Mana sih Nora enggak kelihatan? Nor. Oh, enggak kelihatan. Desa Osing. Desa Osing. Ini ayam Gen. Itu ayam Gen. Iya, contoh. Jadi enggak ada keluarga gitu di dalam. Oh, ini contoh ya, Pak ya. Iya. Ada penghuni ya. Rumah contoh, ada sudah. Ada rusuh. Ada satu rumah yang mau nomor. Ini soalnya ada rumah juga. Ini ada motornya kayak. Iya. Desa apa Pak namanya ini Pak? Kemiren. Oh, Kemiren. Ini desa sukunya suku Osing. Oh, suku. Ini kampung aslinya. Asli. Iya, kampung aslinya. Jadi sukunya Banyuwangi suku Osing. Oh, mereka tinggal di sini semua. Iya. Tinggal di sini. Jadi asal usulnya di sini dan juga punya bahasa sendiri. Ya. Bahasa Osing. Berarti tinggal sedikit ya Pak Sepin. Sebetulnya sudah menyebar sih. Menyebar. Cuma awalnya dari pakaiannya sini. Pakaiannya pakaian kayak biasa. Iya, kayak tadi yang ibu-ibu lewat tadi, mbah-mbah tadi ya. Pakai kayak apa ya? Kayak kebaya gitu ya. Oh. Ini tadi enggak boleh apa foto itu di mana? Enggak apa-apa foto. Cuma enggak boleh masuk ke dalam sini, ke dalam sanggar. Kalau suku Osing itu asli Banyuwangi gitu ya, Pak. Iya, suku asli Banyuwangi. Asli. Bahasa mereka juga sendiri ya. Di belakang sini ada makam leluhur Mbak Buyut. Di belakang. Boleh ke belakang. Enggak apa-apa mungkin. Lihat aja kalau pengen tahu makamnya enggak apa-apa. Enggak usah, sini aja. Namanya makam leluhur enggak usah. Sini aja Pak. Oh, jadi bangunan rumah mereka itu gini ya, Pak ya. Iya, modelnya gini. Seperti ini. Heeh. Cukup asli. Rumahnya apa itu? Joglo ya. Tanggar. Kan ada awan. Ayo kita berdiri di sini biar kelihatan rumahnya dari sana. Moses jangan dimainin. Mas Bro, kayak entek ulur ini. Enggak usah mas. Ini depan aja. Oh, depan aja ya. Ini aja ya. Ya kelihatan. Untuk beras ya? Itu loh. Buat nunggu beras. Oh, untuk nunggu. Jadi ini dipakai kalau ada tamu. Mama. Oh, kalau ada tamu ini penyambutan tamu ya. Itu apa Pak? Oh, angklungnya. Oh, ini angklung. Coba lihat kan. Ada kesenian. Oh iya, kesenian.
seni tari gandrung. Oh. Itu gandrung. Ini ya. Jaran goyang. Oh. Oh, jaran goyang ya. Ilmu jaran goyang. Orang asing. Asing juga. Iya. Kalau di sini boleh foto, Pak? Boleh ngambil foto ini di sini? Boleh ngambil foto. Tadi katanya. Oh, katanya di dalam. Di dalam baru enggak, Bu. Apa, Pak? Dua. Video di belakang. Foto gapuranya ini. Oh, ini gapuranya ya. Oh. Ada HP-nya enggak foto? Oh iya, Pak. Ada tulisannya ya, Pak ya? Ada tulisannya. Saya ngambil tulisannya di mana? Ada itu, Pak. Kayaknya ini kakak gak kuat deh bawa ini. Ya, objek wisata peninggalan sejarah. Eh, kenapa jatuh? Ini tulisan apa, Pak? Buat syuting film. Oh, di sini pernah syuting film ya, Pak? Yang Wonderful Indonesia itu kan? Film salah satunya di sini. Lupa saya tapi. Sering dipakai untuk syuting film ini? Ya, pernah sih, pernah tahu saya. Bukan di sini, Bu. Penarinya gandrung itu kan, gandrung kan asal dari Banyuwangi. Ya, kemiren ini. Oh. Asal mulai tarian gandrung. Ya. Pakaian di sini berarti ada juga. Kalau KKN di sini lokasinya enggak sih? Enggak di sini. Lokasi ya? Enggak. Banyak larangan. Bagus Duku Osi. Kemiren, desa Kemiren. Desa Kemiren. Duku Osi. Berarti suku Osi. Desti wisata di sini, Desti wisata. Udah dua kali loh, sendal opung Nanda diinjak. Jangan coba sampai yang ketiga kali nanti opung Nanda bisa. Durian. Udah dia. Bukan nangka ini. Nangka. Nangka ini. Oh, Bang Atan tahu sih bedain durian sama nangka, Bang Atan. Jangan yang ini mau bahas aja. Event Desa Kemiren, Pasar Kampung Osing, latihan gerak dasar tari tradisional. Oh, itu kamar mandinya. Oh, ini baru dibangun. Belakang. Oh, itu. Gak usah khawatir, Pak. Pasti kelihatan. Paling dia itu merekrut. Nanti kan tinggal dia ambil firman aja nanti sama Mama Nora dia kalau kemana-mana. Oh, ini bangunan yang terbaru ya? Bangunan kayak tadi, tapi ini model terbarunya ya, iya Pak ya. Iya. Ini baru dibikin. Iya sama dengan yang kayak tadi, cuman ini model baru. Modelnya sama. Versi barunya. Nggak dipoto kita dari bawah, orang bapaknya foto dari bawah ya Pak ya, tolong. Kawasan rumah adat Osing itu. Kak. Mas Eko, Mas. Kenapa Kak Dek? Ini boleh dipotong. Kenapa? Ini rumah aslinya. Oh, mana rumah aslinya?
Jadi suku Osing ini dapur sama ruang ini selalu terpisah di luar. Dapur kamar mandi terpisah. Jadi ini kan ini dapurnya itu kamar mandi. Tapi ruang tidur, ruang tamu di sini. Dia hampir sama dengan Bali. Bali kan enggak. Kalau sana kuburannya? Iya, kuburan. Tadi kita enggak kuburan dia. Kalau ini dipukul nempuh semua ya. Oh gitu? Iya. Oh. Ini kan ibarat alarm. Iya. Mana? Ini. Oh. Ih. Tapi tadi ada. Smart Kampung Desa Kemiren. Welcome, selamat datang Pasar Kampung Osing. Kerajaan Blambangan itu di sini awal mulanya sebelum munculnya Banyuwangi, di sini tuh Kerajaan Blambangan. Dengan rajanya Minak Jingo. Raja Minak Jingo. Oh, Minak Jingo itu raja. Oh, Minak Jingo itu raja. Iya, lah kan ada filmnya itu.